Oke guys, jumpa lagi di Ditobik Channel. Kali ini kita akan pergi atau mengunjungi tempat yang lagi hit dan viral di sosial media, yakni Bukit Tompe Gunung yang ada di Sukolilo Lokasi. Perjalanan kita mulai dari perempatan Kerawang ya ke selatan, atau kalau dari arah Kudus itu belok kanan ke arah Hadiwarno, kita lurus saja untuk menuju ke Bukit Tompe Gunung. Di sini juga pemandangannya cukup indah ya, di kanan kiri ada sawah dan jalannya mulus. Bukit Tompe Gunung mulai hit ya beberapa minggu terakhir karena banyak sekali para goeser atau yang naik sepeda itu pada ke sana, sehingga tempatnya jadi terkenal karena banyak yang bersuah foto lalu diupload di sosial media. Makanya saat ini booming dan banyak sekali yang pengen ke sana ya. Kalau perjalanannya cukup jauh kalau dari Kudus. Ini kita sampai di ini ya, pertigaan Bulung. Kita ambil kanan arah ke Gadu. Pasti tahu ya Gadu yang banyak orang mancing itu loh guys. Kalau pas sawah-sawahnya kerendam air saat musim hujan, ini kita lurus saja ini ke arah Gadu. Yang belum tahu jalannya ini ya petunjuknya, kita lurus saja. Pokoknya tonton videonya sampai selesai guys. Ini guys, ini kita sore hari saat kesana, ini minggu-minggu. Ini kita sampai di jembatan Gadu. Pasti banyak yang pernah kesini. Ini jembatannya. Meskipun apa tidak musim hujan, ini jembatannya selalu ramai ya. Di sini setelah jembatan ada kayak pasar Tiban itu ya, pasar ikan yang jual-jual berbagai ikan hasil dari mancing, dari ngancau, dari jaring para pencari ikan. Ini di selatan jembatan, di kiri jalan ini guys, banyak sekali yang jual di sini. Bisa mampir untuk membeli ya. Ini ember-ember itu kita lurus aja sampai nanti kita di sampai di Jengkal Sewu. Ini belum ya, ini masih di tengah sawah tadi. Jalannya bagus dan Gunung Kendengnya sudah kelihatan ya di sana letaknya, di depan itu guys. Oke, ini kita sampai di Jengkal Sewu. Kita tetap saja lurus sebelum nanti kita belok kanan ya. Ada pertigaan di Sukolilo itu, nanti belok kanan guys. Ini kita masih di sini. Kayaknya ini memang Jengkal Sewu ya kalau nggak salah. Kita terus saja ini ya, kita sampai di pertigaan ini. Kalau lurus sampai Kajen, kita belok kanan. Oke guys, kita belok kanan, ini sebentar lagi akan sampai. Mudah jalannya, pokoknya tonton videonya sampai selesai. Kalau wisata di daerah sini ada juga ya guys. Salah satunya adalah Gua Wareh. Dekat situ juga dan Gua Pancur. Pasti dari kalian sudah pernah ya. Setelah melewati jembatan ini nanti ada percabangan jalan, kita belok kiri ya. Oh ini mau salah jalan saya ya. Yang ini jalannya langsung belok kiri setelah jembatan. Belok kiri lurus terus.
ya ini lewat perkampungan ini. Ini juga jalan arah ke gua wadah, gua yang banyak airnya, biasanya banyak yang mandi di sana. Ya, itu sudah semakin dekat dan semakin kelihatan untuk perbukitannya. Di sini lurus saja, ada jalan lain juga. Kalau yang mau jalan bagus belok kiri, guys. Belok kiri jalannya bagus, tapi kita nebal saja untuk agar lebih cepat. Tapi jalannya nanti gak rata, jalannya jelek, gak apa-apa, kita lurus ya. Ini sudah masuk di jalan yang tidak beraspal, ini jalan tanah. Disarankan kalau lewat sini naik sepeda motor saja karena jalannya masih bergelombang, beronggol-beronggol itu nih, ya goyang-goyang guys. Tapi pemandangannya indah sekali ya. Ini ada banyak pahari ijo-ijo, royo-royo, seger. Ya, ini jalannya cukup panjang ya, hampir 1 kilo jalannya seperti ini. Kalau yang jalannya bagus belok tadi, belok kiri lewat arah Gua Wareh, bisa langsung sampai lurus sudah lewat sini. Dan kita sudah sampai di jalan yang bagus. Di sini juga sudah ramai ya, banyak yang menuju ke sana guys. Oke, sorry kameranya ngeblur-ngeblur, tidak apa-apa. Kita terus saja ikuti jalan ini guys. Itu adalah bongkahan atau perbukitan yang akan kita datengin guys. Itu guys, ada cekungan itu ya, jalannya di tengah situ, jadinya sangat keren sekali. Ini kita lurus saja, nanti ada belokan, belok kiri di antara pohon-pohon jati ini ya. Kita masuk terus lurus ya, ini belok kiri terus saja sampai ada perempatan, nanti belok kanan guys. Ya guys, ini kita dari sini kita belok kanan saja langsung ya. Ini guys, langsung belok kanan, ini pertigaan ya, belok kanan langsung sampai. Wah, sudah ramai sekali karena banyak yang penasaran. Oke, kita naik. Naik guys, naik-naik ke puncak gunung. Digas pokoknya guys. Wah, sudah terlihat guys. Sangat ramai dan keren sekali. Kita naik terus. Ya, ini hanyalah seperti ini kenyataannya guys. Banyak yang nongkrong dan parkir di jalan, entah apa yang dicari. Yang dicari adalah keindahannya ya, foto-foto guys ya, foto. Dan motornya harus yang sehat ya guys, karena ini terus menanjak dan terus menanjak. Untuk turun juga remnya harus pakem karena turunannya juga tajam. Ini semakin sore guys, semakin ramai. Kita sudah sampai ya guys, seperti ini guys kondisinya guys. Banyak parkir di pinggir jalan, kanan kiri parkir. Kita terus nanjak guys, tujuannya entah kemana nggak tahu ya, hanya seperti ini. Di sini kita mandek di tepi jalan, ambil foto, jalan lagi ambil foto ya, seperti itu. Karena memang ya begitu guys, ini guys
semakin ke atas semakin padat untuk jalannya, semakin ramai dan pemandangannya juga semakin keren. Kalau pakai drone ya ini bisa lebih keren lagi. Ya, ini ada mobil di sini guys. Santai-santai wisata. Ya, ini semakin nanjak dan semakin nanjak guys. Oke guys, kita sudah sampai atas, entah mau kemana lagi, digas terus, gak tahu tujuannya ya. Oke, sampai di sini guys, sudah jelas kan untuk jalannya guys, sudah jelas. Jangan lupa di subscribe ya guys.